Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama vlog kami. Seperti biasa, bagi siapa saja yang menonton video ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Pada video kali ini kita kembali mendapatkan mobil dari jenis Tough Highline lagi nih teman-teman. Dan kebetulan mobil yang baru kita dapat ini kondisinya bagus banget ya teman-teman. Tough Highline Family Wagon 4x4 tahun 1990. Surat-surat lengkap, pajak hidup, mesin masih bagus, bodi juga masih mulus. Dan ini mobil rawatan ya teman-teman, jadi mobil ini siap pakai. Dan ini sudah siap pakai ya teman-teman. Pertama kita cek di bodi bagian depan, kap masih mulus dan tentunya masih kaleng juga. Bodi masih lurus banget. Catnya juga masih bagus. Talang airnya juga masih utuh ya teman-teman. Dan ini bodi samping sebelah kanan masih mulus juga. Lanjut di bagian depan, grill masih pakai yang ori, lampunya yang ori juga. Dan ini sudah ada winch ya teman-teman, dan winchnya masih hidup dan juga belum pernah pakai.
Bemper depan sudah pakai ARB dan juga masih baru. Overbender juga baru dan gak ada yang pecah ya teman-teman. Dan ini sudah terpasang rak atas. Raknya juga masih bagus. Dan sudah ada lampu tembak ya teman-teman. Wow, mobil masih bagus banget. Bagian belakang juga lengkap, mulai dari bemper ARB baru juga dan ban serep terpasang di bemper ya teman-teman, jadi nggak ngerusak engsel pintu ataupun menambah beban pintu. Ban pakai ukuran 31 dan semuanya masih baru. Velgnya juga baru semua ya teman-teman. Dan ini sudah terpasang free lock. Dan kaki-kaki juga aman ya teman-teman. Ini baru dibangun dan tentunya lebih aman dan lebih enak dipakainya. Sasis aman, dijamin gak ada yang keropos. Lampu tembaknya juga masih hidup dan ini nyalainnya ada di remote ya teman-teman. Selanjutnya kita cek di bagian interior dan ini sudah terpasang central lock. Dan central locknya juga masih bagus. Wow, dan interiornya masih rapi banget ya teman-teman. Mulai dari setir masih yang ori dan juga sudah dibungkus seperti ini. Dashboard masih lengkap, utuh, nggak ada yang pecah dan juga bersih banget. Kulit jok juga masih bagus-bagus, nggak ada yang sobek. Sudah full audio dan tentunya 4x4-nya aktif ya teman-teman. Jok tengah juga rapi. Dan ini benar-benar mobil rawatan ya teman-teman. Bukan bekas tambang ataupun bekas proyek. Jadi masih rapi dan masih bagus. Selanjutnya kita coba hidupan mesinnya. Kita panasin terlebih dahulu sampai lampu glow-nya mati. Langsung start. Mesin masih talk chair. Kelistrikan juga nyala semua. Coba hidupkan AC-nya. AC-nya juga masih hidup dan masih dingin. Audio juga hidup. Oh, mobil rapih banget ya teman-teman. Bagian kap masih ori, belum ada bekas elasan ataupun bekas insiden, jadi mobil masih aman. Ruangan mesin juga aman, gak ada yang keropos. Tulang bagian depan masih lurus banget, masih original. Radiator baru, akinya juga baru 100 ampere dan mesinnya juga bagus, gak ngobos. Dan suaranya masih khas Staff Highline ya teman-teman.
masih aman banget, gak keluar asap atau bau. Remote winch-nya juga masih ada dan dijamin masih hidup ya teman-teman. Mungkin segitu saja review singkat dari kami. Bagi teman-teman yang berminat, Daihatsu TAF Highline 4x4 tahun 1990, surat-surat lengkap, pajak hidup, mesin masih bagus, bodi juga masih mulus, dan tentunya mobil siap pakai, kita buka harga 165 juta rupiah. Bagi teman-teman yang berminat, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nama showroom kami Maranti Mobil yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka, nomor 54, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.